guys, seperti yang gue bilang tadi, di mana? Tadi di mana? Di... namanya tempatnya? Yang habis kita meeting. Aku pergi sama siapa? Sini. Ini adalah kakak Akyu. Nakal, kakak nakal, apa yo, kabar? Welcome back to my YouTube channel, JJ Story. Yo, oke. Kita siap-siap dulu. Ya, kita lagi siap-siap, guys. Kalau mau udah siap, udah cantik belum gue? Hari ini kita mau makan Wolf. Hari ini kita mau makan di Wolfgang. Itu di daerah PPS CBD. Katanya enak banget steaknya, makanya aku penasaran. Coba ikutin terus. A few moments later. Ikan panjang maju lebar. Guys, suara aku habis. Coba komen dong di bawah. Penyembuh suara tuh apa? Bukan penyembuh hati. Udah, enggak ada yang mencet. Benar-benar maksud tuh. Siapa? Tuh. Oh iya, yuk. Yuk guys, cepetan guys. Yo guys. Lu pasukan gue, bukan perlu gue pasukan. Oh iya. Salah. Guys, aku hari ini collab sama Kakak Naka. Kita kolaps. Jangan lupa ya, kalian semua harus menggunakan peraturan PSBB. Masker dan sanitizer. Makanya begini, guys. Kayak hari ini perut gue bakal sakit perut deh. Karena ketawa mulu. Aku sama siapa? Aku di mana? Kamu siapa? Kamu sendiri, Dek. Kamu di situ. Mobilnya situ di kita. Dia mobilnya mana? Ya udah, berarti ketemu di sana ya. Tahu enggak lu Wolfgang? Tahu, Pepe kemarin kan aku ke sana. Tas aku. Kita ketemu di atas aja deh, main aja. Udah ini sound. Tas aku mana? Udah ini. Kita cobain, guys. Katanya stick terenak. 6. Stick paling enak katanya. Nah, kita tanya-tanya sama mbaknya nanti itu harganya berapa. Sticknya kenapa mahal. Kita nunggu Naka dulu ya, baru kita mulai. Dia masih di jalan, padahal tadi katanya dia mau ngebut. Kok jadi aku duluan yang sampai? Katanya dia mau ngebut. Porterhouse yang porter. Porterhouse ya? Iya, porterhouse. Hah? Kalau mau nanti ambil gini aja, nanti buat siarkan. Ambil porterhouse. Makanya nunggu semua dalam aja deh. Aku mau aqua dong. Aqua.
Jadi nanti semua makanannya nggak bisa dikompor, nanti satu yang mana. Jadi nggak terlalu kompor atau apa. Iya. Oke, oke. Aku juga. Di sini ada 16, ini juga dengan lagi, dengan mau kedua. Mas, nanti aja deh pas ada semua ya. Ada semua yang bantu kasih rekam mereka. Ya, aku pengen nungguin dulu. Iya. Ya. Makasih. Makasih Kak Kema. 15 minutes later. Guys, jadi makanannya udah datang dan sekarang kita mau makan. Dan ini aku pesan sesuai rekomendasi dari masnya. Dan katanya ini tuh enak banget guys. Kita cobain ya, steak terenak. Kita cobain ya guys. Selamat makan kakak-nakak. Selamat makan Dedena. Dedena. Jangan lupa baca doa. Rin, seru ya. Makan di sini tuh seru ya. Hah? Hah? Ini apa sih? Ini kalau nggak Porterhouse. Daging dari? Tapi apa? Bagian mana? Tapi yang ini dengerin lagu sama segala. Serius? Serius? Aku baru tahu. Lalu jelasin deh. Nenek berarti dia yang menjelaskan ya. Dia yang jelasin. Mm-hmm. Ini baru tahu. Coba. Oh, baru tahu. Lu jelasin. Nah, ini ilmu lo. Ilmu murid buat mereka. Enggak apa-apa. Jadi ini adalah. Jadi kenapa sapinya enak banget dan dagingnya juicy itu karena sapinya itu makannya tuh bukan makan sayuran kayak gitu, kayak tanaman hijau gitu, enggak, dia makannya keju dari Aussie. Terus dia setiap hari tuh setiap pagi dengan musim plastik gitu. Pakai pon selama sebulan. Sebulan repetition baru boleh ditenang. Jadi sapinya benar-benar satu pilihan gitu, makanya dagingnya enak banget. Lu emang tahu ini? Sebelumnya udah pernah makan ini? Belum, gue taunya dari googling. Pak tadi masih jelasin gak sih? Enggak. Lu langsung googling? Enggak, udah lama. Oh, gue pernah makan Wagyu itu sorry, gue pernah makan yang kayak gitu, kayak amustik, teman amustik gitu. Yeah. Jadi kayak Wagyu gitu, itu ada juga daging kayak gitu, tapi kalau itu lebih lagi, dia udah bulan kayak gitu. Dari baby, dia dikasih keju Aussie. Ini kan dari Aussie dagingnya. Guys, aku kalah sama sapi guys. Sapian makanya tiap hari keju. Kalau lu makannya big beat? Enggak lah, makannya. Oh bukan itu ya, yang lagunya gitu. Pap. Entah mas, ini enak banget loh. Iya. Ini aku makannya aku lama-lamain. Nikmati. Kalau yang orang itu terus spinach. Ayam. Dia pakai spinach itu ada tempat DJ di Kemang namanya spinach. Punya DJ Riri. Yang kayak virtual boka. Pakai creamy spinach gitu. Bayam. Udah kenyang masa? Tadi aku makan banyak banget lagi. Endul, kalau kata Jeje, endul. Makasih mas. Mas tadi katanya mau bilang
subscribe. Katanya masih terkenal juga ya dulu. Hai guys, hari ini cantik ini lagi dinner di Wokdan. Oke. Oke. Mereka makan porto hot pagi delicious. Oke guys, don't forget subscribe. Oke. Okay? Don't forget subscribe. Benar enggak sih? Iya benar. Benar. Bye. Thank you, Mas. Terima kasih. Jadi mereka tuh makan dulu sebelum ke Bali, Wak. Dulu sebelum pada liburan. Kau tahu dari mana deh? Mereka itu harus makan malam dulu. Habis ini cus holiday. Kau dari mana? Mantap. Nah guys, jadi kita udah makan. Makanannya itu enak banget. Enak gak? Lumayan enak. Lumayan. Ya enak banget lah. Lumayan enak. Pokoknya recommended banget makan di sini ya. Dan ini adalah vlog pertama aku makan enak sama mampus lu Najah. Makasih ya Kakak Najah mau kolab sama aku kakaknya. Terima kasih udah traktir kita semua di sini Kakak Jaja. Kamu yang traktir. Ya, kita. Makasih ya. Oh iya, kalau misalnya ada yang mau kolab-kolab bisa langsung hubungin di bawah sini. Iya, di bawah sini nih. Mana? Pokoknya jangan lupa like, comment, share and subscribe.